Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Hari ini merupakan hari keempat kita berpuasa, dah 4 Ramadan. Untuk slot jom jalan ke Bazar Ramadan kali ini, saya akan bawa anda ke satu Bazar Ramadan yang terbesar di Seberang Jaya, iaitu Bazar Ramadan Tenggiri di Seberang Jaya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apa ada kat Bazar Ramadan ni, saksikan video ni sampai habis. Jom kita masuk ke dalam. Ini adalah di pintu masuk Bazar Ramadan Tenggiri ni, anjuran MPKK Jalan Tenggiri. Ini adalah antara Bazar Ramadan yang terbesar di kawasan Seberang Jaya ni, Jom kita masuk. Ini adalah urus dia Bazar Ramadan Jalan Tenggiri ni, Dan kalau kita tengok, Bazar Ramadan Jalan Tenggiri ni antara Bazar Ramadan yang terbesar di kawasan Seberang Jaya ni, tu dia kalau kita tengok. Memang luas lah. Masuk saja kita dah jumpa dengan satu gerai yang menjual air buah amrak dengan asam buah. Itu dia. Memang terbaik, Itu dia. Itu dia, fresh, buah amra dan juga asam buah. Ini dia, banyak tu buah amra, tahun depan ini, buat PKP je lah. Tahun ni 2 biji. Dia harap tahun ni lebih lebih bagus lah, pasti jualan je. Terbaik. Bagi siapa yang tak pernah rasa buah amra ni, mari datang ke Bazar Ramadan Jalan Tenggiri, di Seberang Jaya. Okey bang, terima kasih. Tu dia, otak-otak sata. Bersebelahan dengan gerai amra asam boy, tu dia. Memang luas dan besar Bazar Ramadan Jalan Tenggiri ni, memang saya rekomen anda datang ke sini. Ini pula aneka kuih muih. Kalau kita tengok harga dia tu, RM3.50, RM4. Alhamdulillah, masih lagi murah, RM2.50. Berbagai jenis kuih anda boleh tengok kat situ. Berbagai kuih anda boleh dapatkan. Harga bermula daripada 70 sen. Subhanallah, murah. Ini pula adalah Ali Nasi Ayam. Ini dia nasi ayam dia. Kalau kita tengok, harga dia masih lagi berpatutan, kalau yang ni RM7, yang ni RM10. Sekali dengan sayur semua, Yang ni RM6. Kalau yang ni RM6, masih lagi murah, boleh dapatkan di sini. Di gerai Ali Nasi Ayam, ini pula gerai Mamu Goreng. Ni sotong rebus. Siapa yang nak dapatkan mi sotong, sotong dan juga pasembur sotong. Ya, betul. Boleh datang ke gerai Mamu Goreng, Sotong, tu dia.
dia. Oh, sotong dia. Lele. Lele. Oh. Memang special. Memang special. Nanti kalau orang dah ramai ni, saya rasa batuk ni. Sebab sekarang ni saya datang awal. Dia dalam baru nak dekat pukul 4. Jadi tak ramai lagi waktu ni. Saya kena datang awal. Kalau tak, memang tak dapat. Kena ambil dulu. Oh dia. Oh, memang terbaik ya. Ini pula apa dia bang? Ini nasi berani ayam. Nasi berani ayam daging. Oh dia. Nasi berani dia. Oh. Meleleh tengok eh. Oh layan. Tu nasi berani dia. Nasi berani. Bagi siapa yang nak dapatkan nasi berani ayam atau daging, boleh dapatkan di gerai berani Al-Sinin. Yang mana kambing ada, lamb shank pun ada. Oh, kambing ada, lamb shank pun ada. Belum sampai ya? Belum sampai. Belum sampai lagi. Okey. So dia. Jadi saya akan mulakan dulu dengan yang belah ujung ni eh. So dia, masakan Negeri Sembilan. Bagi siapa yang nak mendapatkan selera orang Negeri Sembilan, boleh datang ke gerai ni eh. Mari datang tu ke Seberang Jaya. Bazar Seberang Jaya ada masakan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, datang mai ke Sembilan. Datang mai sini lah. Murah-murah. Tiga patin masak tempoyak ada daging salai ada. Dah cukup tempoy. Terbaik bang. Terbaik. So dia, bagi siapa yang nak mendapatkan masakan orang Negeri, boleh datang ke gerai abang ni eh. Gerai abang ni senang je. Kalau masuk daripada pintu utama tu, terus belah kanan sampai ke hujung. So dia, daging salai eh. Subhanallah. Bagi yang mencari masakan Negeri Sembilan, boleh datang ke sini. Terima kasih banyak. Pelbagai masakan orang Negeri ya. Bang, dia punya kadar kepedasan dia tu macam mana? Garanti okey. Garanti sedap. Okey ya kak? Okey ya, boleh ya. Mana kalau yang tak makan pedas pun boleh terima lah. Okey. Itu kita nak tahu tu. Tu dia. Ikan keli salai. Oh, telio tengok eh. Memang layan.
Martabak rusa pun ada. Oh, yang ni memang lain daripada lain eh. Kalau kambing ni berapa? RM8. Kalau rusa? RM8. RM8 kambing dengan rusa ni RM8. Oh, memang berbaloi. Bukan senang nak cari ya. Bukan semua tempat ada eh. Ada. Dia. Special eh, martabak kambing dan rusa. Boleh dapatkan di di sini ya. Anda tengok gerai ya. Alang Canai Corner. Memang lain sikit ya, lain daripada yang lain. Nasi goreng kampung ah. Itu dia nasi goreng kampung dengan kotia goreng. Yang ni berapa? RM3. RM3 saja eh. Subhanallah. Oh, memang ekonomi ya. Oh dia. Anda boleh dapatkan di sini. Bagi yang nak mendapatkan ayam goreng. Ayam goreng RM4 je eh harga dia. Tu dia. Ayam goreng King. Tu dia eh RM4 saja eh ayam goreng King. Besar-besar tu. Memang tak baik, tak baik. Ni pula adalah gerai Cafe 13. Ada nasi ayam Hainan dan nasi goreng ayam. Yang mencari nasi ayam Hainan boleh dapatkan di sini ya. Itu dia. Bagi siapa yang tak tahu perbezaan nasi ayam biasa dengan Hainan, boleh Google lah. Tapi saya memang suka nasi ayam Hainan ya. Ini nasi goreng ayam eh. Nasi goreng ayam. Yang ni ikan temenung? Lengat. Oh. Nasi dia. Nak balik goreng dia. Oh, itu dia eh. Ikan temenung lengat. Dah siap semua balik goreng je eh. Oh. Baiklah. Ni pula untuk peminat-peminat masakan Korea eh. Anda boleh dapatkan ayam pure Korea dekat sini eh. Oh dia bau tengah deep tu. Ayam Korea dia. Ni dia punya kadar kepedasan dia macam mana? Biasa-biasa lah, maknanya boleh lah eh. Sebab ada setengah tu terlalu pedas. Kan? Itu dia. Oh dia ada yang macam-macam kan. Oh dia ada cheese. Ni apa dia ni? Ni yang spicy. Spicy, lagi pedas lah. Okey, oh, dia ada macam-macam eh. Itu dia. Memang terbaik lah. Dia ada banyak perisa tu eh. Bagi peminat masakan ayam goreng Korea ni boleh dapatkan ke gerai ni eh. Itu dia. Ni pula air balang eh. Oh dia air balang dia. Warna-warna yang menyiurkan. Ada coklat, ada kopi, keladi, honeydew, teh bunga. Oh, anda boleh tengok sendiri lah eh. Memang boleh dapatkan di sini eh. Di gerai Pure. Bukan sekadar teh. Betul tu nama gerai dia? Pure. Pure eh? Pure eh? Bukan sekadar teh. Ni senarai harga dia eh. Tu dia. Subhanallah. Packaging ni pun mantap eh. Apakah lagi rasa dia yang cukup menyiurkan. Ayam gulik pandan. Dah panas ni eh. Ayam gulik pandan eh. Selalu dengar ayam golek madu. Pandan eh. Apa beza dia pandan ni? Boh pandan lah. Rasa lain. Rasa lain eh. Mana unik lah. Unik. Unik tersendiri ya. Senang sekali nak lagi. Oh. Tempat lain tak ada. Memang. Kalau kita tengok tu juicy dia eh. Mungkin anda boleh tengok eh. Juicy. Terliur tengok eh. Layan.
Rayyan. Panas-panas ni. Kalau anda datang ni, memang panas-panas. Oh tu, daun pandan dia. Ada sumbat kat dalam tu. Ada apa-apa nak cakap? Bang? Cakap sikit. Promo. Mai pakat-pakat mai. Support saya sikit. InsyaAllah. Cari dekat mana ni? Dekat mana? Kat Bazar Seberang Jaya. Bazar Ramadan Tenggiri Seberang Jaya. InsyaAllah. Okey. Support abang ni ya. InsyaAllah. Cari dekat kami sikit. Okey. Nak kahwin eh? Okey. Terbaik. Doalah. InsyaAllah. Cepat-cepat kahwin. InsyaAllah. Amin. Support abang ni ya. Oh, bau dia mantap. Bau dia. Asyik baik bulan puasa ah. Seko buat apa? Seko ikut saya 26.7. Oh, masih lagi berbaloi ya. Eh? Masih lagi berbaloi. Besar-besar ayam dia ni ya. Memang terbaik ya. Mana nak dapat ah hari ni ya. Kalau beli seko ayam dekat pasar pun dah 20 lebih ya. Ni balik letak nasi ya. Ni balik letak nasi ya. Orang dah bakar siap. Okey, terima kasih bang. Ya. Boleh dapatkan di gerai abang ni, gerai ayam golek pandan. Itu dia. Special lah kat sini. Nombor telefon pun ada kat tu. Anda boleh tengok. Kalau siapa yang nak telefon dulu pun boleh. Ni pula ayam pasu. Lem sheng, lem grill, meatball semua ada kat sini. Itu dia meatball dia. Ni meatball cheese bang, ni meatball biasa. Ni meatball cheese, ni meatball biasa. Ya, ni meatball biasa. Itu dia. Ni meatball kawah. Dia masak dalam kawah. Betul. Tak baik . Jarang kita tengok orang masak dengan kawah ni. Hanya di sini ya. Memang terbaik lah. Kalau macam ni, confirm semua dia sekata. Ya bang. Ya. Suhu dia bang. Suhu dia apa semua. Kalau satu pack macam ni berapa ringgit? Yang ni RM10 bang. RM10? Ya. Wow. 100 gram. Murah. Kalau kita tengok banyak macam ni, 100 gram, RM10. Okey, berbaloi lah tu. Berbaloi. Ni apa? Lem sheng ni. Lem sheng bang. 35 hingga 30 ikut saiz. Ikut saiz . Ya, ikut saiz. Harga dia antara 35 hingga pada sembang kita boleh lagi murah lagi bang. 40 . 35 sehingga 30. 35 hingga 30. Okey, tu dia . Subhanallah. Kalau pandai minta kurang dapat kurang lagi . Boleh lagi. Jumpa abang ni. Minta kuang kat depa, dapat kuang lagi pandai ya. Pandai cakap dapat lagi ya. Tu dia lem sheng . Ni kalau makan akan nasi mandi, nasi berani layan. Tu dia, ini pula dia punya ayam black pepper. Ayam black pepper . Ayam black pepper. Tu dia ayam black pepper dia . Sebab sekarang matahari dia agak terik, jadi nampak payah-payah . Yang ni ayam percik. Tu dia. Ni ayam percik . Ayam percik ni sekali dengan kuah dia lah. Ya bang. Sekali dengan black pepper. Black pepper pun sekali dengan kuah . Ada kuah. Okey. Yang ni yang paling rare sekali. Ya, yang paling rare sekali kat sini. Yang digulik ni . Ya. Tu seko . Ya, seko. Seko digulik . Ya. Tu dia. Bagi yang nak mendapatkan kambing. Kambing bakar lem sheng apa semua boleh dapatkan di sini . Tu dia. Di Pasar Ramadan Tenggiri Seberang Jaya. Seberang Jaya. Tu dia pasangan tu. Dia tengok bang . Ayam pasu ada bang. Subhanallah. Juicy bang. Juicy. Ya, juicy lagi bang. Macam ayam pasu ni jual macam seko-seko dia . Ya, seko-seko boleh setengah-setengah boleh. Seko ni berapa? Seko 24. Ya, anggaran macam tu lah. Ya, anggaran. Kalau setengah RM13. Okey, masih lagi murah . Ya, masih lagi murah. Mampulah. Ya. Siapa yang pergi pasar dia tahulah. Betul. Siapa pergi pasar dia tahu harga macam mana pergi pasaran . Mari singgah ramai-ramai. Tu dia. Jumpa di gerai abang-abang ni . Ini pula Pak Lang Ali Sate. Yang besar-besar ni sate apa ni bang? Tonggeng. Tonggeng ayam. Bagi siapa yang suka makan tonggeng ayam, boleh datang sini, ada jual tu.
sate tongkai ayam ya. Oh. Baiklah. Panas panas. Boleh datang ke gerai Pak Lang Ali Sate. Bagi nak mendapatkan murtabak. Ni ada lagi murtabak Ali Murtabak Abang Sado. Yang masak ni bukan biasa-biasa. Semua abang-abang Sado tu dia. Kalau tengok murtabak dia memang melimpah ruah dengan isi dia, inti dia. Tu dia memang buah hati tu dia murtabak Ali Abang Sado. Kalau anda tak percaya best tak best, sedap tak sedap murtabak ni, tu dia beratur panjang-panjang sampai ke hujung belakang sana tu jadi confirm sedap lah tu dia. Baik. Masalah ambil. Tu dia. Satu ni berapa bang? RM5 eh? RM5 saja. Tebal-tebal macam ni. Inti melimpah macam ni. RM5 saja. Tu dia beratur panjang semua dah masuk dalam dah. Dah tak panas dah. Tu dia. Bagus abang Lee ni dia buh kemah untuk kita beratur dalam kemah. Tu dia. Belah sini ada lagi selera pantai timur. Dan banyak lagi di belah sana. Memang layan Bagi peminat masakan selera pantai timur. Anda boleh datang ke sini Kat sini apa ada? Jom kita tengok. Okey, bagi yang meminati masakan selera pantai timur. Tu dia pelbagai masakan selera Pantai Timur ni. Macam nasi kabu, nasi dagang ada juga nasi kabu, nasi dagang pun ada juga tu dia. Buah hati ni harga dia. Tu dia. Memang terbaik dan lagi satu dekat sini dia efficient kalau anda tengok dia dah siap dah dengan khemah. Lepas tu boleh beratur, dia ada tempat beratur dia. Dia memang terbaik. Jadi tak berebut-rebut Boleh dapatkan di Kak Wan Selera Pantai Timur. Di sini banyak peniaga yang memahami pembeli-pembeli dia, pengguna di mana mereka sediakan kemah-kemah untuk berteduh ni. Jadi beratur tak adalah panas. Baguslah, satu-satu yang saya puji ni pula adalah gerai King Roti John. Tu dia. Penangan dia tu beratur panjang kenapa beratur panjang? Ni dia Roti John dia. Bukan biasa-biasa dia ada banyak yang ni pisa apa? Daging. Ni daging yang belah sana? Ayam. Ayam. Tengok macam rendang dia. Mana tak beratur. Kalau kita tengok pun dah terliur dia punya daging dengan ayam memang selamak tu dia. Ni daging dia. Ni ayam dia. Memang terbaik. Tu dia Roti John dia banyak. Walaupun beratur panjang ni, insyaAllah semua dapat. Memang banyak memang banyak. Sebab tu nama dia pun King Roti John. Memang King Okey, tu dia tu dia, dia cheese. Siapa yang nak dapatkan Roti John yang sedap macam ni, boleh datang ke gerai King Roti John. Tu dia. Terbaik. Ni pula nasi kukus nasi kukus dengan lauk ayam goreng merempah dia. Dia ada apa kat sini? Ayam goreng merempah. Ayam goreng kari. Yang tu? Buah ayam kari. Mana dengan gulai macam nasi kandar juga lah. Bagi siapa yang nak mendapatkan nasi kukus dan ayam goreng merempah ni, boleh dapatkan di
gerai nasi kukus Abek KB. Itu dia. Ini adalah air jus buah, jus booster. Itu dia. Ini adalah menu special hari ini. Itu dia. Satu cup RM5 sahaja. Nampak fresh, bau dia pun wangi, bau buah-buahan yang ada kat sini. Memang saya berada kat sini sekarang, bau dia memang agak wangi. Ada bau mango, apple dan sebagainya. Oh, memang terbaik. Ya. Ini pula adalah gerai selera pokok besar di Jalan Tenggiri. Tapi dia ada gerai dia juga dibuka di Bazar Ramadan ya. Yang ni yang paling best ni Ayak kelapa. Ayak kelapa. Tu dia. Ayak kelapa Fresh segar-segar dia. Segar ni. Oh dia, ayak kelapa dia. Yang ni memang fresh, ori ni. Tu dia. Isi. Dia macam pisang king tu. Segelas ni berapa bang? Ini sebiji RM5. Sebiji lah, dia kira sebiji Sebiji RM5. RM5 tu dia, berbaloi Sebiji RM5. Tu dia, ori tak nak tambah air pun boleh Nak tambah air pun boleh. Tambah air, tambah pulau. Tu dia. Yang ni pula air tembikai yang ni pun fresh kalau tengok tu, pekat tu. RM5 je Subhanallah. Panas-panas macam ni. Tapi jangan minum sekarang Minum waktu berbuka. Tu dia. Memang terbaik lah Jadi banyak stok, anda jangan risau. InsyaAllah cukup untuk semua orang. Okey, dekat sini anda juga boleh dapatkan nasi lemak kampung dengan telur mata dan juga ada laksa sekali tu RM3 dia. Kalau dengan telur mata ni RM4. Laksa RM5 saja. Memang berbaloi Ni laksa pinik Laksa pinik. Dia boleh datang ke gerai akak-akak ni. Itu dia gerai dia. Gerai pokok besar. Okey kak. Ni lagi roti john banyak roti john dekat sini. Dia dia roti john dia. Memang terbaik dia roti john dia. Daging dia selembar daging lembut. Puas hati Ada tengah tu kalau kita makan rasa tak ada rasa sayur je. Tapi yang ni daging dia penuh. Selabak Itu dia. Apa nama kedai ni bang? Apa nama kedai ni? Roti John Cowboy. Cowboy? Okey, ni semua abang-abang Cowboy lah ni. Roti John Cowboy. Boleh dapatkan roti John. Boleh try kat Sepang Jaya. Sepang Jaya. Daging sap-sap bourbon. Jadi anda kena cuba macam abang ni cakap. Daging dia semua selama sebesar-sebesar gorgon boleh dapatkan di Roti John Cowboy. Itu dia. Orang dah mula semakin ramai
Bagi yang nak mendapatkan masak lomak salai, ada dekat sini daging salai, itik salai, ayam salai, kambing salai. Sini itik salai pun ada? Itik, siput sedut, kambing salai pun ada. Oh, siput sedut salai pun ada? Oh dia. Semua yang salai-salai ya. Ni ya. Di salai di sini ya. Oh terbaiklah ya. Tu dia kuah lomak cili api dia. Yang ni tahap kepedasan dia macam mana kak? Tender orang sini-sini lah eh. Mana boleh lah. Kalau tak tahan pedas jangan makan lah. Oh tak tahan pedas tak boleh? Tak boleh. Oh, ada memang pedas lah. Okey. Mana pedas lah tu eh. Peminat masakan Korea boleh lah eh. Tu dia. Dan bagi siapa yang suka masak lomak cili api ni yang pedas-pedas, boleh datang ke gerai kak ni eh. Memang terbaik lah. Pelbagai masak lomak ada. Masak lomak cili api yang salai-salai ya. Air balang ais krim padu tu dia. Kalau kecil RM3, plastik bungkus. Kalau besar RM4. Yang ni ada ais krim sekali ya. Kalau tengok tu atas ada ais krim. Tu ais krim coklat. Memang sedap ni. Tengok pun dah macam terliuk eh. Tengok panas-panas ni. Kalau anda tengok eh, sebenarnya memang sangat panas. Terik. Anda boleh dapatkan di gerai ni eh, di gerai air balang ais krim padu. Ini pula Zuhaiza Enterprise. Dekat sini anda boleh dapatkan pelbagai masakan goreng eh. Macam ada nasi goreng, mi goreng udang, bihun goreng udang, kotiau kerang, ni maggi goreng udang. Tu dia udang dia. Terlambak udang dia. Puati ya. Anda boleh dapatkan di gerai Zuhaiza Enterprise. Bagi yang nak mendapatkan ayam masak merah, ayam goreng kunyit, ayam penyek, ayam jingkrak, boleh datang ke gerai ni ya. Tu dia. Ayam jingkrak tu macam mana bang? Dia pakai sambal hijau yang ni. Oh, sambal hijau eh? Yang ni ya. Oh. Dia makan sekali dengan sambal hijau eh. Tu dia. Barang padu. Sayang. Ni lagi ada air eh. Macam-macam jus ada ni. Ada jus durian Belanda, tembikai, jus naga campur dengan mangga, avocado, nanas padu, dan juga mangga kau-kau eh. Oh layak. Ni pula ayam gunting eh. Selain benda belacan tu. Ya, ayam gunting dia. Selain daripada belacan, selain daripada belacan, ya. Betul ini juga menjual ikan kering, iaitu ikan ikan talam yang lebih kurang macam itulah yang saya tahu. Jadi dijual juga betul-betul bang. Selain daripada belacan, Nur tu jangan ragu-ragu, tuan belilah produk beliau sambil niatkan di hati sedekah kepada Allah tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan boleh juga bersedekah. Kita pun mata pesan ini dengan niatkan arwah ayah ataupun arwah ibu yang sudah pun tinggal dengan kami. Bagaimana nak niat? Yang ni lagi satu yang menarik eh. Nama. Nasi goreng udang galak. Dia. Siapa yang teringin nak makan nasi goreng dengan udang galak? Boleh dapatkan dekat sini. Tu dia besar-besar udang galak dia. Berada di alam sana. Sudah pastinya insya-Allah tersenyum. Tersenyum gembira. Tuan-tuan dan puan, kerana itu adalah sedekah kepada anak anak anda yang disayangi. InsyaAllah pahala terus sampai terus mengalir umpama sungai. Baiklah, saya dah habis dua lorong. Jadi kita akan pergi ke depan sana. Ada banyak lorong lagi ya. Kalau kita tengok ada lagi ni lorong ketiga, lorong keempat, lorong kelima di depan sana. Okay, kita akan masuk lorong ketiga ni pula. Okay, jom kita lihat. Nasi Arab eh. Kalau nak dapatkan ayam ada, kambing pun ada. Itu dia. Nasi Arab mandi ya.
Itu dia kambing dia. Oh, panas-panas lagi ya. Dia dibakar dalam oven ya. Panas-panas ha? Panas-panas. Panas-panas lagi ya. Panas-panas. Boleh dapatkan ayam panggang dan nasi arak mandi ni di gerai ni ya. Ni pula sate Haji Din. Marah, sate Haji Din. Mari. Sate Haji Din. Ni pula ayam tempayan eh. Ayam bakar tempayan eh. Tadi kalau kita tengok bakar dalam pasu, yang ni pula bakar dalam tempayan. Boleh tunjuk sikit bang ayam dia. Bagi siapa yang nak dapatkan ayam bakar tempayan ni, boleh datang ke gerai ni eh. Terbaik eh. Itu dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pak. Saja kambing bakar golek. Banyak betul kambing golek dekat Bazar Seram Jaya ni eh. Jadi Boleh. Kambing. Golek sama dia sikit. Lambung sikit sama dia. Mai. Kambing makan mai. Kambing makan ada, lembu makan ada. Kambing golek spek. Kambing golek ada, lembu makan ada. Kacang 5 ringgit. Kambing makan darong. Kambing makan mai sudah. Ya Allah mai kita buat mai. Kita ada IC ataupun lesen. IC dan lesen. Ya, kita masuk paper pula. Ada tak? Kistilan Syoib. Kistilan Syoib mana? Ada tercicil IC dan... Boleh dapatkan di gerai awak ni. Yang ni pula adalah gerai Kak Nita Sayangku Ikan Bakar. Ada tengok live video. Dia ikan bakar dia. Panas lagi. Di belakang sana tu eh. Panas-panas lagi. Ayam bakar asam boy. Yang ni pula adalah ayam bakar asam boy eh. Dia. Asam boy ni macam mana? Dia buah atas tu? Ya, ni asam. Kalau kita potong, kita buat asam atas. Dia ada kombinasi masam mani pedas. Tak pernah lagi makan macam ni eh. Jadi yang ni special eh dekat sini. Antara yang unik. Maksudnya nanti asam boy tu, dia akan letak di atas ayam. Betul ni, ya, Pak. Akan dibakar ni eh. Masam dia masam-masam manis lah. Rasa dia masam-masam manis eh. Nak buat asam tak? Anda boleh dapatkan ayam bakar asam boy ni di gerai abang ni ya. Eh? Di gerai ayam bakar asam boy. Tiga bahan dah bungkus RM5. Ha, bungkus RM5. Buat kan, buat kan.
pokok ada. Ya, tengok-tengok mam, nacur dah pokok ada. Semua dah ada lima. Oh, dia dia. Ha, ni punya side dia, ada sayur dia, ada dia punya sos dia. Dia. Ada cicak macam tu. Ya, main cicak ya. Yang ya, risau dia tak lemau yang ayam. Ha, pokok botol sat lagi tering ngap. Lagi dalam kereta tu bahaya. Nak mendapatkan daging arnab nasi daging arnab grill boleh dapat di sini juga ada ya. Daging arnab tu ada mana yang mana yang ni eh ya, oh ni eh nasi arnab eh oh, dia nasi daging arnab ah, selalu kalau kita makan dia ada tu eh ni ayam eh bukan ni arnab eh arnab ah ayam hidup okey ayam kayu buat ni RM3 je eh RM3 kalau yang biasa RM1 ya. Kalau biasa RM1 kalau nasi ni nasi lemak anak ayam. 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 RM2. Oh, berbaloi. Berbaloilah. Bagi siapa nak try arnab tak pernah rasa, boleh datang ke gerai ni ya. Pas sembuh. Betul ya. Pas sembuh ah. Jangan pasal ni wei dah bang. Ada dah siap bungkus dah tu ah. Okeylah. Ada pas sembuh ah. Okey. Oh, boleh tahan berpeluh tak saya jalan eh? Memang cuaca panas terik ni. Memang luas. Memang banyak pilihan juadah berbuka kat sini. Sampai tak tahu nak pilih dah. Banyak. Semua orang kata best-best. Yang rare-rare pun banyak. Oh, memang layan. Ni murtabak klasik Penang. Tu dia. Murtabak klasik Penang eh. Panas-panas tu. Itu dia eh, kuih muih Mat Lima. Gaduh-gaduh dan nasi kuih ada. Oh, bagai kuih muih ada eh. Nasi tomato. Nasi campur. Macam-macam buah ada tu. Mereka ada mereka tu ada betik, ada betik, ada pelam, ada pelam ada. Tengok mai tengok mai tengok. Yang unik
unik dekat sini ya. Di gerai Pak Teh Fruit ni ada jus pala. Siapa yang tak pernah rasa jus pala boleh dapatkan dekat sini. Jus pala. Asli daripada Pak Teh Fruit ya. Baik Pak Teh. Saya sendiri saya tak pernah rasa. Sebagai buah-buahan anda boleh dapat dekat sini. Berbuka. Sambil-sambil tu lepas tu boleh makan buah. Itulah adalah nasi corner. Tabak dah banyak lah. Yang ni pula roti jala. Dia udang mana dia tu? Ada dia. Panas-panas lagi. Masak kat sini ya. Bagi siapa yang nak mendapatkan nasi ganja dengan gulai-gulai ni semua. Dia. Ikan. Ini ikan eh? Ikan apa ni bang? Bawal. Ikan bawal. Subhanallah. Daging hitam ah. Ini dalca. Ini daging hitam, ni dalca ah. Ini ayam goreng eh. Ayam goreng bawang. Boleh dapatkan di gerai? Nasi ganja Abang Ayu. Dia. Dia sempoi ya. Dia. Boleh cawan tak cawan? Okay, ini adalah lorong yang keempat eh. Kita akan masuk. Itu dia, lorong yang keempat. Oh, laksa eh. Roti John Malele. Lagi gerai jus buah-buahan eh. Okey, jus buah-buahan gunakan. Subhanallah. Macam-macam buah ada eh. Macam-macam ada. Okay. Yang ni buah apa kak? Yang mana satu? Yang ni? Ayam asam lemon, asam boy. Oh, asam boy atau lemon? Wow, campur-campur semua eh. Ni amra eh. Oh, yang tu amra eh. Ini amra. Ini naga semua. Okey. Baik ya. Okay, anda boleh dapatkan di gerai apa ni ya? Di gerai jus buah-buahan ya. Oh ya, Yong Tau Fu ah. Nak sandar rantai? Anda boleh cuba berbuka pula dengan Yong Tau Fu. Kalau ada tiap-tiap hari dengan nasi apa semua, tak bosan, boleh cuba pula dengan Yong Tofu. Boleh dapatkan juga yang tofu di sini ya. Okay, kak, terima kasih. Okay. Ini pula adalah takoyaki. Itu dia takoyaki ya. Okay. Ini pula tahu bergedil ya. Ini pula adalah warung Duda Hot. Oh dia. Nasi ganja. Nasi ganja. Ada. Ya. Bang Jaya RM9 aja. Satu set RM9 ya. Percuma air. Percuma air ya. Ya, percuma air. Ayak kita bagi. Ini ayak dia. Ayak apa yang percuma ni? Ayak lemon bang. Ayak lemon eh. Ini dia. Tu dia. Dia. Jangan lupa mai gerai nombor 20. Gerai nombor 20, gerai Duda Hot eh. Duda Hot Cafe. Duda Hot Cafe. Kakak nasi ganja kak, beli nasi percuma ayam kak. Beli nasi percuma ayam. Ni pula adalah Noah Hainan Chicken Rice.
Awak nasi ayam Aina bang. Terbaik ni bang. Nasi Aina. Jumpa ya bang. Ada. Apa kau? The legend. The bombolo ni eh. Yang tu vanilla. Bagi vanilla satu, coklat satu. Bagi yang nak mendapatkan dangai eh. Satu pack ni hanya RM RM6. Ada 5 pieces dalam tu eh. Yeah. Ini apa dia tak? Dangai kukui. Oh ni dangai kukui ya. Ni saya tak pernah tengok ni. First time tengok eh. Ni dangai kukui ya. Boleh dapatkan juga di sini. Dan juga kambing bakar ketagih ya. Ikan bawal goreng ni tu. Bawal. Main dia tadi ketagih ya. Ya, kena ni ketagih. Dia. Mai. Try dulu. Hai, kena mai. Ini sebenarnya adalah satu lagi pintu di belah sini. Jadi siapa yang parking dekat area belah TMB ni, anda boleh masuk melalui sini . Ini sebenarnya adalah lorong yang terakhir . Koyaki sate ikan bakar. Jadi ayak balang cowboy. Ini semua abang-abang cowboy . Berbagai jenis ayak balang ada kat sini, anda boleh tengok sendiri. Memang banyak pilihan. Shawarma . Oh ya, shawarma. Baik kau habibi. Ya, habibi. Assalamualaikum. Shawarma . Ini apa brand ni . Mandi. Okey, ni mandi nasi mandi. Ini ada kunafa . Bagi siapa yang nak dapatkan kunafa boleh datang di sini . Ini apa? Ini badness bulbul. Oh, badness? Yes. Okey. Borom. Kebab . Kebab shawarma. Kebab shawarma. Kebab ayam . This Abu Bashir, king of shawarma in Malaysia. Yeah. Jadi siapa yang nak rasa kebab shawarma mereka boleh datang ke Bazar Ramadan Tenggiri di Seberang Jaya ni . Welcome habibi. Welcome. Okay, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini popiah . Kita ada popiah carbonara, popiah . Popiah carbonara apa dia? Popiah carbonara . Ada. Semua homemade. Semua homemade. We gerai popiah 12. Jemboi.
kambing dah ambil ball eh. Boleh dapatkan gerai eh. Rhino's lamb meatball grill. Itu dia eh, memang puas saya pusing eh. Memang besar dan luas Bazar Ramadan Jalan Tenggiri di Seberang Jaya ni. Ini adalah Bazar Ramadan yang terbesar di Seberang Jaya ni eh. Bagi siapa nak datang ke sini, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Anda boleh rujuk di situ. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe untuk mengetahui bazar-bazar Ramadan yang lain yang saya akan review dalam bulan Ramadan ni. Jumpa lagi. Terbaik.